gue udah potong rambut ekstrim nih, ya gimana hasilnya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel YouTube Andi Derisman. Apa kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan sehat dan baik selalu ya. Kali ini gue mau melakukan suatu hal yang beda, tidak biasa. Saya mau potong rambut agak sedikit ekstrim ya, di tempat potong rambut langganan gue, yaitu di Pangkas Rambut Sentral. Ini daerah Bangka, Kemang. Ini tempat cukurnya biasa, tapi gue biasa cukur di sini dan cocok. Karena kan tempat cukur semahal apapun kalau nggak cocok nggak oke ya. Nah, kali ini saya mau potong rambutnya di Cepak. 1 cm rambutnya. Nanti ikutin pokoknya proses seperti apa, apakah saya berani atau tidak. Harus berani sih karena saya udah niat ya nunjukin bahwa saya mau potong rambut di sini. Ya udah, nanti ikutin prosesnya seperti apa, saya akan videoin. Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Gratis. Oke, ya udah ya, ikutin ya, yuk. Ini tempat cukurnya. Ya, mau di satu sentin. Mau dimasakin? Oh iya, ini nih. Lo serius lo, kontak lo? Iya serius lah. Biar gak stres. Serius pesan gak? Siap. Oke, satu sentin apa setengah? Setengah gimana? Sama sih, gak beda. Siapa itu nomor 6? Pendek kan? Itu berapa senti tuh? 1 mili. 1 mili? Emang ada? Beda ya? 1 mili, 1 mili, 1 senti? Beda, panjangnya. Pernah aja? Hah? Itu 1 mili, 1 mili gimana? Itu nih, setengah senti dulu ya. Ini benar botak ya? Tapi ini tetap dibiarin ya? Bisa, biarin aja. Gue ada juga kalau rambut pendek itu muka itu jadi kelihatan putih ya. Ya di press ya. Bukan gitu. Bentar. Oke. Hah? Mau kurang lah. Kayaknya kurang. Serius nih? Serius. Ya, Mama. Gimana, Mama? Kami ini, Mama. Biasanya kalau cukur biasa ini lebih tipis kan ya? Iya. Nah, itu hanya kita aja. Heeh. Gitu. Iya. Yakin. Tapi nanti bisa kelihatan ada ini. Gitu. Enggak kelihatan betul. Ya, ya jangan terus dong. Masuk biar nanti di apa namanya? Ada dua angle. Yes. Benar nih. Ya. Iya, enggak apa-apa. Atas gitu, bisa nggak? Gak apa-apa. Yakin? Ya. Dulu segitu kan? Dulu segimana? Dulu segimana? Gak panjang. Ya ini baru-baru kali ini. Ini gak usah. Ya ini kan lemah. Dulu si Anang segimana? Sejati apa? Lagi bisa dia? Dulu agak panjang. Ini aja. Lihat nih, prosesnya lagi dibotakin. Sebulan tuh udah panjang lagi. Ntar kalau misalnya ini menjawab pikirnya ya panjang. Gue kayak buronan coy, potong berat.
Cepetnya kalau buat aku nih. Cepet, tapi tinggal dia langsung ke tempatnya lama. Terus sama ya rapinya. Gua udah potong rambut ekstrim nih, biar gimana hasilnya? Lu botak nih! Nah, bangun lagi. Ya guys, gua beres nih di botakinya. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka boleh di like ya. Tadinya mau nunggu subscribernya YouTube sampai 100 ribu biar dapat silver button silver YouTube, tapi lama. Nanti saya akan tonton before afternya. Saya waktu itu kayak Mas Angga, makasih ya Mas Angga. Oke guys, beginilah hasilnya. Gua udah berani potong rambut 1 mili. Ini paling tipis, gak mau botak yang benar-benar sampai polos gitu, lenang gitu. Ini hasilnya, dan tanggung ekstrim akhirnya saya bikin garis di atasnya. Gimana menurut kalian? Kalian suka apa enggak? Kalau kalian suka, boleh komen di bawah dan like juga ya. Terus kalian jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Andi Risman, like, share, komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Oke, thank you yang udah nonton video makeover saya, potong rambut yang tadi gondrong sekarang jadi pelatos kayak gini. Oke, thank you ya teman-teman. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.